Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, so kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Lepas tu jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang dah tengok dekat thumbnail apa benda semua. So hari ni aku nak pergi ambil barang tu. Barang apa kepada korang yang macam tiba-tiba je nak ambil barang? Barang apa kan? Macam tu. So kalau korang belum tengok video tu, korang kena tengok video ni dulu. Korang kena tengok video ni untuk korang faham apa benda. So basically kalau korang tak nak tengok, aku jelaskan sikit. So ada orang email aku, okay, orang yang aku tak kenal di email aku, dekat email yang aku tak guna. Aku tak tahu macam mana dia boleh tahu tu email aku dan macam mana dia boleh tahu tu aku punya email. So dia ada hantar barang. Barang ni dia dah hantar lama, tapi bukan dekat rumah aku, dia hantar dekat rumah orang lain. Tapi rumah tu dekat dengan rumah aku. So hari ni kita akan buat vlog, naik kereta apa benda semua, dan kita akan ambil barang tu. Sebab aku tengok dekat apps tracking.my, barang tu still ada dekat situ dan memang dah sampai. So tanpa basa-basi, hari ni aku akan buat unboxing. Tapi aku tak berani nak buat unboxing dekat rumah aku sendiri. Aku takut tu barang benda lain. So kita akan unboxing dekat tempat lain ataupun dekat luar lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, jom lagi. So sekarang aku ada dekat dalam kereta seorang-seorang. Okay, so aku akan pergi dekat alamat yang ada dekat konten aku cakap hari tu lah. So, kalau korang tak tengok lagi video tu, korang boleh tengok video tu untuk korang lebih faham lah. So tak apa, besar-besar jalan. So sekarang aku dah sampai dekat area yang alamat yang aku dapat tu. So kita kena pergi cari dulu benda tu. Jam! Sebab sekarang ni dah petang tau. Sekarang ni dah pukul 4:57 and then nanti nak buka puasa. So ini akan menjadi sangat masalah sebab aku dah lapar sekarang ni. So jom. Ini aku tak pernah lagi pergi area-area sini tau. Orang cakap kat sini ada anjing besar tau. Kat mana? Kat sini ke weh? Ada orang pelik lah weh. Ada orang pelik. Ada orang pelik pada aku. Anjing ni. Anjing. Anjing ni. Anjing. Guys. So sumpah weh, kat sini tadi ada anjing besar weh. Anjing tu sumpah besar. Tak tipu. Aku dah dapat. Aku dah dapat. Guys, aku dah dapat akhirnya. Aku tak tahu kenapa tak ada bau. So kita pergi satu tempat yang bukan dekat rumah aku, kita unboxing dekat sini. So sekarang kita dah sampai dekat tempat yang nak unboxing. Okay, tak tahu ada dengan aku. Marilah kita unboxing bersama-sama. Aku takut nak buka ni dekat rumah sebab takut benda lain kan. Kita tak tahu benda tu dekat rumah aku, bukan aku duduk seorang. Ada orang lain juga, ada mak ayah aku. Jadi menakutkan sikit lah. So jom. Tempat ni dia macam banyak hutan-hutan sikit. Bukan banyak hutan-hutan lah, dia macam banyak pokok. Lepas tu dia macam padang lah lebih kurang. So aku rasa sesuai sikit aku nak unboxing dekat sini daripada aku unboxing dekat rumah kan. Sebab macam aku cakap tadi, kat rumah aku bukan aku seorang je hidup. Macam tu kan, ada bayi aku, ada mak aku, ada abang aku, ada aku pula nanti aku baru balik juga kan. Kita tak tahu benda apa lagi. So jom lah unboxing sama-sama. Dah lama dah aku tunggukan saat nak unboxing benda apa ni. Penat ya, bulan-bulan puasa ni. Jom. Okay guys, aku dah set up kamera kat sini, ada tripod. Sebab aku pergi seorang, so aku ada bawa glove. Kat glove kan kita tak tahu benda apa dalam tu. Tanpa ada barang-barang yang terlarang ke, kita tak tahu kan. Okay. Hello, this is the barang. The barang pun boleh. Dia tak ada bau. Kat sini ada alamat apa benda semua. Lebih kurang kat sini ada. Nak buka guna apa ni?
Jap kita check ada benda. Aku tak bawa gunting. Macam susah sangat ni nak buka ni. Penuh dengan seletip. Jap. Ketik kuku. Tapi kat ketik kuku ni dia ada ni lah. Okay, dia ada benda ni. Boleh buka benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saat-saat yang dinantikan. Aduh, rumput dia kacau lah. Pernah nampak aku tak? Aku cangkung sekarang ni. Aku tak tipu, tengok ni. Aku cangkung sekarang. Kat atas rumput. Nak jadi-jadilah. Yang penting kita unboxing dulu. Aku takut. Tapi nak buka. Lagi takut kalau kita buka dekat rumah. Hutan ni dah kemik dah. By the way, dia tak ada bau. Panas ni kat sini. Susah sangat nak buka ni. Susah betul ni dia. Balut ke apa ni? Macam ada benda cocok buntut aku ni. Okay guys, aku rasa kat sini ada semua api ni. Aku yang ambusin kat tempat macam ni. Lepas tu aku tanya kenapa ada rumput kat sini kan. Nah, tak tahu siapa yang bengong eh. Penting sekarang ni, kita kena buka dulu benda ni. Susah lah weh. By the way, dia memang tak ada bau tau. Dia memang tak ada bau eh. Benda ni memang tak ada bau. Kejap-kejap, aku nak duduk dengan proper sekarang ni. Aku rasa macam aku gelabah sangat. Okay guys, akhirnya aku dapat duduk. Okay, kita buka dengan lebih tenang dan teliti. Okay, tengok dekat kotak ni. Dia macam tak ada. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Wih, koyak dah glove aku. Macam susah nak dibuka ya. Aku tak tahu kenapa. Kenapa dia balut macam ni pun aku tak tahu. Tak boleh ke balut elok-elok. Sekejap, kita buka dulu. Aku try ketik dengan ketik kuku. Aku tak bawa gunting. Aku ingat kan dia parcel macam biasa tau. Parcel yang senang nak buka, nak koyak-koyak pun senang. Ini susah. Okay, sekejap. Korang nampak aku tak? Nampak kan? Nampak aku kan? Okay, aku rasa aku dah berjaya buka. Okay. Walaupun glove aku dah koyak rabak pun tak. Ya Allah, dah koyak rabak dah. Aku rasa aku kena buka glove yang tu sebab dia menyusahkan aku punya kerja. Panas. Kat depan ni ada nama aku. Ada nama aku dan bukan alamat aku. Tapi ada nama aku kat depan ni. Kenapa dia balut macam ni? Dia tak cukup duit ke nak beli parcel yang sempurna? Susah weh nak buka ni. Dah nampak kotak. Ya, aku kena pakai. Aku kena pakai glove. Okay. Dah nampak kotak dah. Kenapa aku rasa macam ada orang tengok aku eh? Aku seorang je tau kat sini. Tempat ni luas tak? Tapi macam ada orang tengok aku. Tak ada orang pun. Tak ada orang tapi rasa macam ada orang tengok. Kita buka je dulu kotak ni. Tapi aku dah nampak dah. Dia punya kotak aku nampak dah. Okay. Okay. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Selawi macam diorang pandang lah. Kejap. Macam diorang panggil nama aku. Aku dah berjaya buka sikit. Okay, aku dah berjaya buka sikit. Kita dah berjaya buka. Ni kotak. Ya Allah, glove aku berlubang-lubang dah weh. Susah betul nak buka ni. Jom buka weh. Sekejap. Tak ada bau. Kemik dah weh kotak dia. Mungkin sebab aku tak ambil dia kot. Lama sangat. Sekejap. Buka ni lah. Sekejap. Batal lah weh kat sini ada nyamuk. Astagfirullahaladzim. Sebab aku duduk dekat tepi longkang ni.
bau tak ada sangat. Macam nak buka ni? Dikotak macam ni. Mungkin minyak wangi ke apa ke sebab... Kau dengar tak? Dia macam... Eh, dah bau sikit dah weh. Mungkin minyak wangi kot. Ni, oh buka kat sini. Putuh tangan. Apa benda ni? Apa benda ni? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Aku tak dapat tengok sangat tadi tau. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa benda ni ni? Apa ni? Sekejap, aku tak nampak. Sekejap. Apa ni? Sekejap, dah lah gelombang aku ni berlubang tau. Geli pula aku nak isi. Apa ni? Baru nampak. Apa ni? Busuknya bau dia. Astaghfirullah. Ini apa benda? Ini jam. Jam apa ni? Smartwatch ke? Smartwatch pada otak dia. Ini jam biasa, bodoh. Ingat smartwatch. Ini apa? Macam pokok je. Ni? Eh, busuknya bau. Aku tak tahu benda apa. Aku rasa macam ni okey kot. Aku dah terkangkang dah ni. Okay, first barang kita jumpa. Busuklah bau dia. Ni apa? Tak tahu ni apa. Geli. Ni jam aku ingat smartwatch tadi. Aku tak... Aku... Kalau smartwatch aku nak lah juga. Jam apa ni? Jam biasa. Astaghfirullahaladzim, bau dia. Ya, kenapa angin tiba-tiba kuat ni? Kau nampak tak? Angin tiba-tiba kuat lah weh. Kejap. Udah lah aku seorang ni. Ya Allah, cepatlah aku nak balik. Kejap. Aku nak pegang benda ni tapi aku geli nak pegang benda ni. Sofa aku pula terkoyak. Kejap. Kita ambil. Angin makin kuat lah weh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, jatuh. Ni aku tak tahu benda apa. Ni kot yang membuatkan dia bau. Aku ingat ni minyak wangi tau. Apa ni yang cucuk-cucuk buntut aku ni? Gatal. Tangan aku dah kena apa ni? Bau dia kuat ni. Apa ni? Macam ubat batuk je weh. Ya Allah, busuknya. Apa ni? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Apa benda ni? Ya Allah. Jap. Kena kemas balik ni. Aku tak boleh buat sampah kat sini. Jap. Ni benda apa? Aku tak tahu apa motifnya ni benda apa. Apa ni? Aku tak boleh buat sepak kat sini. Astaghfirullahaladzim. Kita kena buang balik tu. Okay. Kita bungkus balik benda ni. Kita kena buang. Kita tu sampah yang terdekat. Allahuakbar. Aku ingat benda apa lah dia nak bagi aku ni. Aku ingat minyak wangi ke apa. Apa benda ni kotor-kotor ni. So aku akan buang benda ni. Aku rasa benda ni tak ada apa-apa pun. Sebab tadi kita apa benda dalam botol tu. Dalam botol tu. Okay, hi guys. So aku rasa mesti korang pelik kenapa aku lari macam orang gila tadi. So cerita dia macam ni. Lepas je aku dengar bunyi macam bunyi burung lah. Tak silap aku tu. Tapi aku rasa macam aku tak tahulah tu bunyi apa. Lepas je aku dengar bunyi tu, Angin kuat sangat. Aku tak tahu kenapa angin kuat. Aku pandang kamera aku, belakang kamera aku,
ada bayang lain selain daripada bayangku, sedangkan cahaya matahari menghadap muka aku. Bila cahaya matahari menghadap muka aku, bayang aku mesti belakang aku. Ni ada lagi satu bayang depan aku. Ditepukanglah aku lari weh. Lepas tu aku terlupa pula kamera aku kat situ. Aku patah balik ambil kamera.